Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Bertemu kembali, bersiaran kembali kita. Saya di sekarang ni di Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Home Sarawang, dalam SBC ataupun saya mengiringi tetamu dari Jordan, Profesor Dr. Hisham, Muhammad Hisham Sultan At-Tamimi, Timbalan Ketua Kesatuan Ulama Negeri-Negeri Syam, yang datang berziarah ke GISB. Kesatuan Ulama Negeri Syam ni insyaAllah di sunnah berjamaah lah, bukan satu dari kesatuan tu yang ke arah Wahabi. Jadi seperti yang kita sebutkan sebelum ini, kita nak cuba ceritakan sedikit tentang Islam sebagai cara hidup. Hari ini saya mengambil kesempatan untuk diri saya dan tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian, tentang nak menceritakan tentang niat. Yang walaupun persoalan ini selalu diperkatakan, tapi kita ulang-ulang lah sebagai ingatan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang dalam Islam ini niat sangat penting. Dan kita lihat dalam himpunan hadis-hadis yang dikumpul oleh seorang ulama yang merupakan wali Allah, Imam An-Nawawi, yang makamnya ada di Syria, di Nawah. Nawah tu dari nama tempat lah. Nawawi tu dari Nawah lah. Dan sangat adim, meninggal di usia yang muda lagi, tapi memiliki karamah-karamah yang sangat luar biasa, menghasilkan kitab-kitab buku-buku yang banyak walaupun masih muda umurnya, atau mati meninggal dalam keadaan muda. Dan diceritakan ketika menulis tu, di tangan dia, ujung jarinya ada keluar cahaya. Malah setelah meninggalnya pun orang mengatakan dengan dia, di makamnya itu, orang itu Allah hukum dengan terkena bala lah. Jadi Imam Nawawi ni antara yang dihimpunkan hadis-hadis yang sahih yang sangat-sangat penting dalam dunia, dalam masyarakat ni. Antaranya hadis yang pertama lah, innamal a'malu binniyat, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar tu. Jadi niat ni, semua amalan ni mesti dengan niat. Sebab itulah, tak ada niat maka tak dikira amalan. Dikira macam adat biasa-biasalah, kita buat tanpa dapat pahala. Dan malah Syari sendiri telah memberi syarat-syarat sesuatu perkara yang harus saja ibadah yang kita dah tahu. Cuma hari ini kita nak cerita tentang niat lah. Pentingnya niat tu, kalau tak betul niat, niat yang paling penting dalam syarat-syarat ibadah tu, niat yang paling penting. Sedangkan kita ni dijadikan oleh Allah SWT untuk menjadi hambanya, kena kerja untuk Allah, demi Allah, untuk menjadi khalifah Tuhan, untuk melaksanakan hukum-hakam Tuhan dan seluruh kehidupan kita ni seperti yang Allah minta. Jadi niat ni sangatlah penting. Jadi macam manalah kita nak buat seluruh hidup kita ni kerana Allah, untuk Allah, niat kerana Allah, sedangkan mustahil lah kan. Kita nak bergerak, tangan saya nak bergerak ni kerana Allah, mata saya nak berkelip ni kerana Allah, tuan nafas saya nak kerana Allah, saya nak jalan ni kerana Allah, nak cakap ni kerana Allah. Cakap tu macam-macam, nak tinggi suara kerana Allah, nak rendah suara kerana Allah, nak panggil kerana Allah, nak diam je kerana Allah, nak masam kerana Allah, nak senyum kerana Allah, nak makan kerana Allah, nak berhenti makan kerana Allah, nak terima perlawanan orang ajak makan, semua kerana Allah, kerana Allah. Ketika mana kita nak niat? Jadi panduan daripada yang bahagia mulia Ustaz Syahri Muhammad kepada kami ialah, dia seperti yang kita dapat pandang dari ulama-ulama terdahulu, yang mereka itu orang soleh, wali-wali Allah, yang keberkatan pada mereka itu bukan orang mudah beramal tepat dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan benda itu mungkin tak ada secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi tepat. Antaranya ulama dulu mengatakan dibolehkan, walaupun dalam mazhab kita ni asal tiada, tapi dibenarkan mengambil dalam mazhab lain, iaitu berniat puasa Ramadan itu dibuat di awal bulan, iaitu hari pertama tu, malam pertama tu kita dah boleh niat untuk puasa seluruhnya. Dengan kita niat saja, aku puasa bulan Ramadan seluruhnya kerana Allah Ta'ala. Walaupun dalam mazhab kita sebenarnya tak boleh, puasa Ramadan tu dikira mustaqil, berbeza setiap hari dengan hari lain, itu puasa-puasa yang berbeza. Tapi oleh kerana nak menjauhkan atau mengelakkan dari terlupa, kerana niat puasa Ramadan tu kena di malam hari, maka ada pendapat dari mazhab lain yang membenarkan niat tu sebulan. Maka ada yang pendapat dalam mazhab kita membenarkan ambil itu kerana untuk mengelakkan supaya jangan terlupa. Nanti kan kita kan terlupa niat,
tak sah. Setiap amalan kena niat. Jadi begitulah juga dan seluruh kehidupan kita hari-hari yang kita nak jadikan sebagai ibadah, kerana kita ni hamba Allah, hamba Allah kena laksanakan semua perintah Tuhan tu ikut yang Tuhan minta, kerana Allah lah, kena niat lah. Kata Ustaz Syari, Ustaz Syari Muhammad kata, ketika bangun tidur, sebelum buat apa-apa sekalipun, terus kena niat. Ya Allah, seluruh apa yang aku lakukan hari ini adalah kerana-Mu dan untuk-Mu. Kita niat seluruh bangun tidur tu, so kita hadiahkan Fatihah kepada seluruh orang yang berjasa pada kita, dan kita niatkan di hati kita, ya Allah, seluruh apa yang aku lakukan hari ini aku buat ni kerana-Mu dan untuk-Mu. Itu untuk niat kita sepanjang hari itu. Kalau kita buat apa-apa pekerjaan sekalipun, kebaikan sekalipun, itu kalau kita terlupa nak berniat, maka kita dah dikirakan berniat. Jadi panduan ni pendek kecil tapi sangat-sangat penting, kerana kita tak tahu macam mana nak buat. Kita tak boleh, tak sempat kita nak niat semua. Bohong kalau seorang tu mampu nak pakai kasut berniat, nak jalan nak berniat, nak noleh berniat kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Siapa boleh buat? Tapi bila ada panduan yang sebegini, kita terlepas daripada kesusahan itu. Kita niat di awal-awal bangun tidur, ya Allah, seluruh yang aku lakukan hari ini kerana-Mu dan untuk-Mu. Dan mudah-mudahan kita tak lakukan maksiat lah. Takkanlah maksiat kerana Allah. Jadi hari itu mudah-mudahan hati kita terkawal, mata kita terkawal, telinga kita terkawal, tangan kita terkawal, dan buat seluruhnya kerana Allah, untuk Allah. Jadi itulah apa yang saya sampaikan pagi ini di Bandar Country Homes ini. Mudah-mudahan ia memberi faedah pada diri saya dan diri tuan-tuan sekalian, dan menjadi panduan kita untuk kita terus laksanakan, bukan untuk kita kata-katakan, sembang-sembangkan, berbual-bualkan sahaja, tapi adalah satu benda yang praktikal yang boleh kita praktikkan dalam hidup kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba dan khalifah sesuai dengan kita punya moto, kita punya program ini, iaitu hidup menurut kita nak jadikan Islam itu sebagai cara hidup kita. Wa bihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.